Shalom. Dalam Injil Yohanes, bab 15 ayat 12-17 hari ini, Tuhan Yesus ingin menggarisbawahi bahwa mencintai itu berarti memberi dengan tulus hati. To love is to give. Dalam mencintai, sebenarnya yang kita berikan bukan hanya materi, waktu atau tenaga, namun diri kita sendiri. Bahkan bila perlu, mengorbankan diri atau mati bagi orang yang hendak kita cintai. Dengan cara demikian, pemberian atau cinta kita menjadi sungguh tulus. Namun, ini bukanlah suatu tindakan yang mudah, apalagi populer. Sekalipun demikian, Tuhan Yesus mewujudkan ajarannya, sampai wafat di atas salib di Kalvari. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Tertantang oleh ajaran Tuhan Yesus hari ini, marilah kita lebih menyadari unsur pengorbanan dalam tindakan kita, untuk mencintai sesama kita. Marilah kita terus-menerus melatih ketulusan hati kita, dalam berbuat baik kepada orang lain. Marilah kita berbuat baik, tanpa mempersoalkan ataupun mengharap balasan dari orang lain. Marilah berdoa, Tuhan Yesus, ajarlah aku untuk mencintai dengan tulus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. RHPE Channel.